Baru-baru ini tular rakaman video penyanyi Noh Hujan berkelakuan tidak senonoh ketika konsert Houseboom Music 2022 yang diadakan di Mang Ep Selangor. Menerusi video yang dimuat naik di Twitter, penyanyi berusia 37 tahun itu dilihat meludah dari atas pentas ketika membuat persembahan di hadapan ratusan penonton. Biarpun terang-terangan perbuatan itu menjijikkan, tetapi reaksi Noh seakan seperti tidak bersalah. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menganggap tindakan pemilik nama Muhammad Noh Salih itu tidak senonoh dan memalukan. Malah nama bekas isteri Noh iaitu aktivis kemanusiaan Miss Nina turut sama terkait dalam isu terbabit. Selain itu, ada pengikut yang mendakwa anak kelahiran dari Sarawak itu telah mencampak mikrofon stand sebelum meludah. Terdahulu, Noh pernah mencetuskan kontroversi apabila catwalk di pentas KLFW 2022 sambil membawa sepuntung rokok yang tidak dibakar. Apapun diharapkan, Noh sedar akan kesilapan yang dilakukan dan dapat menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat.